hal yang kita ingin lakukan adalah memastikan bahwa baik kereta maupun stasiun itu aman dari virus tersebut. Beberapa hal yang telah kami lakukan mulai dari petugas kami sendiri, kami lengkapi dengan masker dan sarung tangan, hand sanitizer. Nah, kemudian dites juga suhunya. Suhu bagi semua petugas yang berdinas itu tidak boleh lebih dari 38. Hal ini juga kami terapkan terhadap penumpang. Bila mana ada penumpang yang lebih dari 38, maka kemudian yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk naik kereta. Hal-hal tersebut dalam rangka untuk mencegah penyebar luasan sebagai antisipasi prevensi KAI, khususnya Daop IV Semarang untuk mengantisipasi hal tersebut. Penyemprotan sampai nanti ada pengumuman lebih lanjut bahwa coronavirus itu telah dikendalikan, dapat terkendali. Tapi selama itu belum terkendali, kami akan terus melakukan upaya ini sampai dipastikan untuk para penumpang aman dan selamat.